Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Koyoro Ngapak ya guys. Di depan saya sudah ada bongkoan emas guys, alias tanah atau wadas ya yang mengandung emas ya. Jadi saya nanti akan telusuri wadas merah ini guys ya, sampai atas itu ya. Barangkali ada emasnya ya, kita cimit, kita kantongin atau kita wadain. Nah ya, ya begitulah, kita dongkel langsung BG kat kene guys. Bongkoannya guys mantap luar biasa ya. Ini tanahnya hampir menyerupai emas ya, jadi kalau kita nggak benar-benar teliti ya akan masing ketinggalan ya. Jadi kita harus teliti mencari emasnya ya dengan pinset. Ini kita langsung menuju ke atas guys ya. Ini mantap guys. Emang harus teliti nih kalau di tanah merah ya, atau wadas merah. Ini wadas, cuma kan wadasnya ngepyur tuh, ngepyur nggak padat ya. Dan kemarin saya juga menemukan ya, di sebelah bawah situ ada 4 titik kita temukan. Kita langsung lanjut mendubur maning nih guys. Nah ini mantap. Dan kalau tanah yang mengandung emas ini seperti ini guys ya. Jadi itu tanahnya bercampuran atau berpaduan warna ya. Contohnya nih guys, nah ini kan tanah-tanah berkarat ya, campurannya sama kuning ya, merah juga ada juga. Nah ini buat ngendep emas tuh bagus sekali guys ya. Bongkoannya atau tanah merah mengandung emas ya, jos yakin. Kita masih telusuri apakah menemukan emas, apakah enggak. Nah, nanti kita langsung mendubur baik terus. Coba kita siram guys. Nah, biasanya di sela-sela batu ini ada butiran emasnya guys. Kita harus teliti guys. Ini mengandung emasnya sangat cukup luar biasa bagus sekali ya guys. Kita guntur guys. Ini wadasnya benyek guys. Benyek ya, beda sama di perkalenan ya. Kalau di perkalenan tuh keras dan hitam, jadi kalau emas tuh nggak bisa masuk lagi, langsung temangsang nang wadas hitam ya guys. Begitulah. Kalau wadah seperti ini masih bisa nyelip-nyelip atau bisa masuk ya. Ini juga ada batu, mantap guys ya. Ya jadi seperti itulah intinya, kalau tanah yang mengandung emas tuh ya, paduan warnanya tuh macem-macem, ada hitam, ada merah, ada kuning. Nah, itu tempat emas bersembunyi guys. Jadi emang kalau di dalam air tuh ya, kita gali, di dalamnya itu pasirnya berkarat guys, berkarat dan tuh keras.
itu mengandung emasnya bagus banget. Dan emasnya pada ngumpet, guys. Kita gebyur lagi, guys. Siapa tahu kita temukan emas, ya. Langsung ya, pon. Mantap. Wah, ini kalau emang ada emasnya udah ngelep, guys. Mantap. Kita harus teliti. Siapa tahu emasnya pada ngelep. Ketinggalan ya, guys. Bongwanya bagus sekali, jos, mantap lah. Nah, ini kalau kita nggak menemukan emas ya nggak apa-apa, guys. Kita kebiurin aja ini wadahnya, siapa tahu banyak emasnya, guys. Ya. Luar biasa sekali, guys. Ya, jadi intinya begitu, guys. Jadi ya, kalau tanah yang mengandung emas itu paduan warnanya macam-macam, guys. Ada hitam, ada putih, ada merah ya. Jadi buat ngumpul emas tuh bagus sekali. Kita lanjut mundur, guys. Semuanya emasnya maning. Nah, ini habis dikorekin, guys. Nah, ini ya. Mantap. Ya, oke, guys. Nah, ini saya sudah sampai atas, gak menemukan satupun emas ya. Mungkin karena kita kurang jeli atau gimana ya, kita gak menemukan satupun emas. Sing padang geledak, ora keton. Kita sudah korek-korek, gak ada emasnya ini berarti ya. Tidak satu pun emas yang geledak di sini, guys. Enggak ada ya. Oh. Yang penting kita sudah berusaha, sudah ngorekin. Ternyata enggak dapat satu pun, guys. Emang susah kalau cari emas pakai pinset tuh. Ya, begitulah. Nggak langsung dapet ya, kita harus teliti dan sabar. Udah suara anak-anak, guys. Nggak ada sama sekali, guys. Ya, oke, guys, sampai di sini dulu lah keseruan mencari emasnya ini.
nggak ada satupun kita temukan. Kita lanjut besok cari di perkalenan, barangkali emasnya pada geledak, kita ambilin. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.